Salah seorang pemain Kedah Darul Aman FC berisiko dihukum kerana kritik pengadil. Bagaimana keputusan FAM? Sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Tonggak serangan Kedah Darul Aman FC, Sony Nolde berisiko berdepan hukuman daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, susulan tindakannya mengkritik pengadil selepas aksi separuh akhir pertama Piala FAM menentang JDT FC, Jumaat lepas. Perkembangan itu didedahkan oleh bekas pengerusi Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM, Kamarudin Abdullah menurut laporan berita harian semalam. Beliau menjelaskan, mengkritik pengadil secara terbuka sememangnya satu kesalahan di bawah kod disiplin FAM, sekaligus pemain itu perlu bersedia untuk menanggung akibat atas tindakannya itu. Beliau, Kamarudin Abdullah juga mengatakan, ada kemungkinan paling tinggi untuk hukuman dikenakan adalah penggantungan beberapa perlawanan, tetapi itu terserah kepada jawatan kuasa tata tertib FAM. Memang ada diperuntukkan hukuman kerana mengkritik pengadil adalah satu kesalahan berat. Jadi pemain itu perlu bersedia dengan penggantungan ataupun denda yang akan diputuskan jawatan kuasa tata tertib FAM nanti, kata Kamarudin. Ketika sidang media, Sony meluahkan kekecewaannya mengenai pengadil perlawanan, Nazmi Nasaruddin yang tidak memberikan sepakan penalti, walaupun bola tersebut didakwa terkena tangan pemain lawan. Beliau juga menyifatkan, mutu pengadilan yang teruk punca pasukannya tewas 1-2 kepada JDT di Stadium Darul Aman. Sebelumnya Sony Nolde mengatakan, selepas beraksi 5 tahun di Malaysia, saya dapati ia cukup memalukan, membabitkan keputusan yang dibuat pengadil perlawanan. Untuk gol pertama, ada kekasaran kepada Habib dan kami sepatutnya mendapat sepakan penalti, namun dia tidak memberikannya. Disebabkan mereka, pengadil, kita tewas perlawanan ini, sudah pasti kita tidak gembira dengan keputusan ini tapi kita sudah cuba yang terbaik, jelas Sony Nolde.